produk-produk UMKM Indonesia harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Dengan program percepatan transformasi digital, industri kreatif nasional seharusnya merebut pasar global. Uang persediaan merupakan uang muka belanja dalam bentuk kas kecil pada instansi pemerintah yang sebelum tahun 2019 digunakan secara tunai. Seiring perkembangan teknologi, transaksi belanja pemerintah didorong untuk dilaksanakan secara cashless. Dengan didukung implementasi kartu kredit pemerintah dan virtual account pada instansi pemerintah. Dalam perjalanannya, implementasi kartu kredit pemerintah dan virtual account mengalami kendala karena satuan kerja dan vendor belum sepenuhnya terfasilitasi sistem pembayaran digital yang terintegrasi dengan platform belanja online dan perpajakan. Untuk menyelesaikan kendala tersebut, serta mendorong program Bangga Buatan Indonesia dan digitalisasi UMKM yang dicanangkan pemerintah, Kementerian Keuangan mengembangkan sebuah platform digital payment marketplace yang dinamakan DigiPay. DigiPay merupakan proses integrasi transaksi digital yang memudahkan setiap instansi pemerintah untuk berbelanja secara praktis, termasuk melakukan penghitungan dan pembayaran pajak melalui cash management system bendahara. Selain itu, dokumen pertanggungjawaban transaksi dapat dihasilkan secara otomatis. Kemanfaatan DigiPay dapat dirasakan secara langsung oleh instansi pemerintah, vendor penyedia barang jasa, dan perbankan. Di masa pandemi, DigiPay menjadi solusi bagi UMKM untuk dapat tetap menjalankan usahanya secara digital, aman, dan terpercaya. DigiPay mengubah mindset, pola kerja, dan cara pembayaran dari konvensional menjadi digital, mengintegrasikan pengadaan, pembayaran dan perpajakan, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, mengurangi penggunaan kertas, cashless, mengurangi interaksi instansi pemerintah dan vendor, sehingga meminimalisasi timbulnya moral hazard, serta meningkatkan kolaborasi sektor publik dan privat dalam digitalisasi belanja pemerintah dan pemberdayaan UMKM. Kementerian Keuangan senantiasa berkomitmen untuk mengelola keuangan negara sekaligus memberdayakan UMKM. Melalui inovasi DigiPay, kita dapat menciptakan ekosistem belanja pemerintah yang inklusif dan berbasis digital, sehingga belanja pemerintah dapat dilakukan semudah belanja online. Ayo, pelaku UMKM di seluruh Indonesia, bergabung ke DigiPay. DigiPay, berdayakan UMKM menuju Indonesia Emas 2045. DigiPay membantu kami untuk terus bertransaksi meskipun di saat pandemi. Omset saya meningkat karena penjualannya menggunakan sistem digital. DigiPay sangat memudahkan kami dalam memberikan dan memasarkan produk secara lebih luas. DigiPay dapat memudahkan kami untuk melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. DigiPay mantap. Transformasi digital adalah kunci bagi para pelaku usaha dan terutama juga bagi UMKM agar mereka memiliki potensi untuk terus tumbuh, baik pada situasi pandemi dan kita harapkan berakselerasi pada saat pemulihan.